Guna mempercepat target vaksin bertepatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Sukanto mencanangkan vaksin massal yang bernama Vaksin Merdeka. Gelaran Vaksin Merdeka dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Namun pada kegiatan tersebut berbeda dari vaksin-vaksin sebelumnya, karena bertepatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto ini mengadakan vaksin massal menggunakan vaksin Moderna dosis 1 bagi masyarakat di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pada hari pertama pencanangan pemberian vaksin COVID-19 Moderna bagi masyarakat umum diberikan bagi masyarakat yang memang memiliki kendala pada vaksin-vaksin sebelumnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, hari pertama pencanangan pemberian vaksin COVID-19 Moderna bagi masyarakat umum diberikan bagi masyarakat yang memang untuk vaksin Sinovac atau AstraZeneca yang sebelumnya memiliki kendala atau berdasarkan keterangan dokter pilihannya vaksin Moderna yang diberikan pada kesempatan pagi. Kita ya targetnya sebetulnya ada customernya, ada pasiennya kita berikan. Hari ini mungkin pemberian 24 ya dok ya. Di awal pencanangan 24, bisa juga lebih, tergantung yang sekarang yang terdaftar dan telah mendaftarkan diri. Ya, sementara ini dikhususkan bagi warga yang berdomisili di DKI dan punya KTP DKI. Kepala Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Indah Mutiara juga menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti surat petunjuk dari Menteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan bahwa memang bagi warga yang berkendala tidak bisa mengikuti vaksin 1 dan 2, dengan ini dapat mengikuti vaksin ketiga, yaitu vaksin Moderna. Kita mengikuti surat petunjuknya dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Karumkit bahwa memang yang warga yang masih terkendala tidak bisa divaksin dengan dua jenis vaksin yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, artinya masih ada kendala dalam hal medis ya. Nah itu hari ini kita bisa mulai memberikan dengan pilihan yang ketiga, yaitu vaksin Moderna. Kalau penyakit tertentu nggak ada, cuman memang saya kolesterol saya agak tinggi, terus ada batu empedu juga saya. Berarti gitu. Sudah menunggu lama ya, pengen divaksin Moderna ini ya Pak ya? Iya. Yeah. Gitu. Untuk dosis keduanya nanti Pak disarankan kapan Pak? 28 hari ya. 28 hari dari sekarang Pak. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.